Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Terakhir kali saya upload tanaman ini pas umur 44 dan sekarang sudah umur 49 hari setelah tanam. Mungkin sebagian dari Anda sudah menunggu seperti apa perkembangan terakhir kondisi terbaru dari tanaman melon saya ini. Coba kita cek. Alhamdulillah sudah lumayan besar. Di umur ke-48 ini kondisi buah sebagian sudah mentok ya besarnya. Kemudian sebagian juga masih ada yang bertambah besar seperti ini misalnya. Ini karena buahnya baru 1 2 ini besarnya belum maksimal. Kemudian ini di atas juga ada lagi satu. Ini biasanya pembesarannya sangat cepat kalau posisi buah di atas gini. Jadi sekitar 14 hari lagi bisa menyusul buah yang di bawah. Jadi beberapa ada yang seperti ini. Sebenarnya ini cuman dua, ternyata di atas kemarin waktu membersihkan masih ada yang tersisa dan ikut membesar. Tapi ya nggak masalah karena pohonnya subur seperti ini. Ini kemungkinan bisa besar tiga-tiganya. Jadi istilahnya ini tinggal menunggu panen, tinggal menjaga daun supaya tetap hijau terjaga seperti ini. Maka 14 hari ke depan pada saat panen buah akan besar dengan sendirinya. Saya ambil contoh lagi. Alhamdulillah. Sama ini juga di bawah dua, di atas ternyata ada lagi satu. Alhamdulillah ya, buah kalau dibilang besar sudah besar, hanya belum merata. Jadi paling enggak merata itu nanti sekitar umur 60 atau 65 pada saat panen. Karena kalau posisi sekarang ini masih ada yang belum maksimal besarnya. Yang penting yaitu tadi seperti yang saya sampaikan, tinggal merawat daun supaya tetap hijau dan supaya tetap seger, tidak sampai layu. Dan juga hama ulat ya juga harus diwaspadai. Jadi kadang muncul hama ulat tanpa kita ketahui, itu bisa sangat membahayakan. Netnya juga sudah bagus. Oke, lanjut untuk yos ya sakmono. Satu sendok makan fungisida Dargo, kemudian perkat 1 sendok makan, dan Nitzen, Nitempiram sama Abamectin bioaktifnya. Sendok ya. Ini yang untuk memacu pertumbuhan karena cuacanya dingin. Op.
satu sendok ini kurang lebih sekitar 10 ya, 10 mililiter kurang lebih. Kalau untuk yang fungisida ini satu sendok agak tinggi tadi sekitar 20 gram. Oh, maaf enggak sampai kalau 20 gram, paling sekitar 12 atau maksimal 15 lah, 15 gram. Jadi satu sendok fungisida Dargo, satu sendok perekat, satu sendok insek Abamectin dan Agrokip untuk rangsang pertumbuhan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.